Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys. Apa kabar Fanhizoper dimanapun kalian berada? Semoga baik-baik saja, dilimpahkan rezekinya dan dimuliakan oleh Allah. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, kali ini Mimin ada kabar dari Rangga Azob dan Haiko van der Vecken. Tapi alangkah baiknya yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya ya guys, agar kalian selalu mendapatkan info terupdate dari channel ini. Kali ini Mimin akan membahas salah satu unggahan fan Hijop. Tuh kan, apa yang Mimin katakan itu benar, kalau sebetulnya antara Haiko van der Vecken dan Rangga Azob memang memiliki hubungan yang begitu spesial. Terbukti di pagi hari, si Babang Tampan pun udah chat-chatan lagi sama si Neng Cantik. Mungkin mereka ada janji untuk ketemuan hari ini. Talis ya, setelah kemarin mereka menjadi pangeran dan putri yang sedang berkuda. Ini semakin jelas antara aktris Haiko van der Vecken dan Rangga Azob. Jelas-jelas mereka memiliki hubungan yang begitu spesial. Bila kita melihat yang dilakukan mereka berdua saat sedang bersama, sungguh-sungguh mesra ya guys. Rupanya rasa nyaman yang mereka rasakan saat sedang beradu acting di dunia maya, ternyata mereka pun merasakannya di dunia nyata saat sedang bersama dan berbagi cerita mengenai tentang masa depan keduanya. Apalagi pernyataan Babang Tampan saat ia rasa syukur terima kasih kepada Hijopper di acara anniversary yang ke-7 tahun. Di akhir kata-kata, si Om Ganteng meminta kepada Hijopper khususnya agar selalu mendoakan kita. Ya maksudnya kita siapa ya? Ya Mimin udah tahu sih maksud dari kata-katanya, karena si Neng ada di sampingnya. Nah guys, gimana menurut pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Itulah info terupdate dari channel ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.